Wow, gila. Halo guys, hari ini kita mau kembali reaction lagi. Tapi dingin ya? Dingin. Dingin, dingin, dingin. Dingin guys. Mau reaction siapa kita? Kita mau reaction yang lagi hits yaitu Anet dan Anggi. Iya, sama-sama A. Dengan judul lagunya? Mungkin hari ini, esok, atau nanti. Penasaran kan guys? Oke, okay, kita langsung aja. Hasilnya. Check it out. Kecedot. Sambil goyang-goyang itu lah, baby. Kita mau reaction si Anet dulu ya, penyanyi aslinya dan okay. Pencipta lagunya. Ini si Anetnya juga kan, ceritanya sakit. Hmm, iya. Oh, iya. Hmm. Ada itunya loh, liriknya pakai bahasa Inggris juga. Karena udah viewsnya banyak. Oh, ceritanya dia dua orang kembar. Iya bukan? Sama kan? Sama adik ya. Satu sakit, satu sehat ya. Sedih ya, nggak bisa. Bagus banget suaranya dia. Kasihan ya. Lagi down banget emang. Iya. Gak ada yang bisa hibur gitu. Baru ceritanya dia sama saudaranya dia ya. Percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, main jalan-jalan sama kakak. Eh, sedih. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak, kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak. Jadi kakaknya dia ya? Adik ya yang sakit ya? Ah, meninggal? Ya ampun. Dapat acting-nya ya, bagus ya? Bagus. Sedih, merintih. Sedih banget ya. Oh,
Sedih ya. Wow. Bagus banget. Ya. Itu menyentuh banget ya kata-katanya. Liriknya, saya suka dengan liriknya. Dan cocok banget ya lagunya dan juga ceritanya, kisah ceritanya. Alur ceritanya. Alur ceritanya. Dapat gitu feel-nya. Iya. Mantap banget. Suka kata-katanya, liriknya itu bagus banget. Kita juga baru tahu lagu ini ya. Karena ngeliat Anggi ada di idol juga nyanyi lagu ini. Dia baru lihat video ini, penasaran. Ternyata ceritanya tentang dia dan adiknya. Kakak. Ya, tapi sedih. Kita juga akan reaction ke versinya Anggi. Anggi seperti apa ya? Jadi penasaran. Oke, langsung aja guys. Sesedih itu enggak ya? Enggak tahu ya. Nggak langsung aja lah. Langsung oke. Okay. Oke, ini Anggi. Dapat juga. Ini lebih dewasa ya? Iya. Elegan ya. Skip dulu. Jadi kalau gini dapatnya, feel-nya kayak ke, kalau kamu dapatnya gini, ceritanya ke pasangan apa saudara? Kalau dapat pasangan. Feel-nya, pasangan ya. Beda jadinya ya. Kayaknya elegan banget ya, okay. Cara nyanyinya. Kita lanjut ya. Wah. Jadi sampai nunduk-nunduk gini dong. Putar. Keren ya? Bagus. Wah, dapat feel-nya. Senyum-senyum jurinya. Cepat, kita skip lagi karena ini kan sering di blog juga, jadi kita skip dulu lah. Ya. Gimana? Jadi pokoknya saya penasaran sama rapnya lah. Gak karena sabar ya. Tenang banget, tapi saya elegan banget di awalnya. Iya. Nanti gimana ya? Beda sama dengan versinya si apa? Iya. Anda tuh tadi. Lanjut. Ini. Wow. Oh, dapat standing applause dong dari si Rosha. Max ekspresi juga dapat ya, cerita dia. Wow. Wow. Gila. Wah, mantep banget loh. Keren. Sampai 5 standing ovation. Waduh, mantep banget ini. Yes, kita langsung. Saya sih yes. Keren. Keren. Ini cewek-cewek Batak semua loh ini. Oh iya, benar-benar. Si Anet itu kan dia sebenarnya gedenya di Manado ya. Manado namanya, campur Batak. Namanya Manado ya, rupanya Batak. Nasution. Iya, kita bukan rasis ya. Cuman bangga aja ya. Anggi juga dari Tarutung. Waduh, mantap banget. Masih muda-muda guys. Perbandingannya apa, perbedaannya antara Anet dan Anggi? Anet sih bukan secara ini ya, langsung ya. Iya, dia yang udah video klip.
itu menyentuh karena ngelihat gambar ya, saya langsung menyentuh, oh gini tuh ceritanya gitu kan. Terus suaranya juga emang bagus ya. Tapi kalau si Anggi itu yang bikin salut, kita tuh nggak ngelihat video klipnya ya, kita nggak ngelihat awal ceritanya, tapi kita bisa merinding gitu, bisa merasakan berarti itu ceritanya itu dapat gitu ke penonton. Kayak sama pasangan ya, contohnya. Iya, walaupun berbeda. Ya. Anggun banget lah cara nyanyi. Mantap banget, kita dukung Anggi. Keduanya hebat. Kalau Anda tuh udah bisa ciptain lagu sebagus itu, waduh, keren. Sampai di sini reaction kita. Jangan lupa dukung Anggi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga guys. Tunggu video kita yang lainnya. Arigatou gozaimasu.